polemik seputar Wiranto seringkali melibatkan kontroversi terkait peran, serta, dan keputusannya dalam sejumlah peristiwa penting di Indonesia. Berikut beberapa aspek yang menjadi subjek polemik seputar Wiranto. Wiranto terlibat dalam penanganan referendum kemerdekaan di Timor Timur pada tahun 1999. Meskipun hasil referendum mendukung kemerdekaan, wilayah itu dilanda kekerasan dan konflik. Kritik mengenai peran Wiranto dalam peristiwa ini menyoroti tuduhan terhadap kebijakan yang membiarkan kekerasan terjadi. Keterlibatan Wiranto dalam peristiwa Timor Timur juga memicu kritik atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Meskipun Wiranto membantah keterlibatan langsung dalam pelanggaran tersebut. Namun hal ini menjadi polemik dan memunculkan tuntutan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab. Wiranto terlibat dalam dunia politik Indonesia dan mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam beberapa pemilihan umum. Keputusannya untuk mencalonkan diri kadang menjadi sumber polemik dan kontroversi, terutama terkait dengan pandangan politiknya dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap masa lalunya dalam militer. Keterlibatan Wiranto dalam pemerintahan Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga memunculkan polemik meskipun dianggap sebagai tokoh politik berpengalaman. Ada yang mempertanyakan keputusan pemerintah untuk memberikan posisi penting kepada seseorang yang terlibat dalam kontroversi. Meskipun Wiranto memiliki sejumlah pencapaian dan prestasi dalam karir militer dan politiknya, ia juga dihadapkan pada tantangan dan kritik yang signifikan. Pertantangan ini meliputi pertanyaan tentang tanggung jawabnya dalam sejumlah kejadian kontroversial serta kritik atas keputusan dan pandangan politiknya. Keseluruhan, polemik seputar Wiranto mencakup berbagai aspek kehidupan dan karir publiknya, termasuk peran dalam peristiwa bersejarah, kontroversi politik, dan keterlibatan dalam pemerintahan. Pendapat masyarakat dan pandangan terhadap Wiranto seringkali beragam, mencerminkan kompleksitas dan ketidaksepakatan dalam menilai peran, serta dan kontribusinya dalam sejarah Indonesia.